syuting adegan Kim Go Eun ngaku cinta ke Lee Min Ho di drama Ternyata Sekocak Ini. The King Eterna Monarch masih terus menghadirkan video di balik layar menarik bersamaan dengan penayangan. Kali ini, video yang dirilis menampilkan proses syuting milik Kim Go Eun dan Lee Min Ho. Kedua bintang utama The King Eterna Monarch syuting adegan saat Jung Tae-ul mengunjungi hotel tempat Lee Gon menginap. Alih-alih masuk, mereka justru mengobrol dekat parkiran. Di momen itulah Jung Tae-ul menyatakan cinta pada Lee Gon. Video syuting dibuka saat momen saat Kim Go Eun dan Lee Min Ho usai berlatih, Lee Min Ho mengingatkan suatu hal yang akhirnya disadari oleh sang aktris cantik tersebut. Keduanya lantas kompak tertawa. Pengambilan gambar pun dimulai dari angle Lee Min Ho berlanjut kepada Kim Go Eun. Mereka tampak sangat menghayati dialog masing-masing. Ketika selesai syuting, suasana di lokasi pengambilan gambar kembali ceria diiringi tawa pemain. Video syuting The King Eterna Monarch ini langsung dibanjiri komentar fans. Banyak yang ternyata menyadari jika suasana di lokasi syuting selalu diwarnai canda dan tawa para pemain, terutama Kim Go Eun dan Lee Min Ho. The King Eterna Monarch sendiri menceritakan kisah antara Raja Lee Gon dan detektif Jung Tae-ul yang tinggal di alam semesta paralel, di mana Korea masing-masing adalah monarki konstitusional dan demokrasi. Mereka bekerja sama untuk menangkap penjahat yang memanfaatkan gerbang dua dunia. Sementara itu, The King Eterna Monarch sejak awal tayang sudah banyak menuai kontroversi, mulai dari alur yang dinilai membingungkan hingga akting pasangan utama drama yakni Lee Min Ho dan Kim Go Eun yang dikritik cukup jelek.